tongkatnya. Nah, sudah dilihat? Kita sebelumnya kita ada peregangan di bagian bahu, kepala, sampai mulai ke tangan. Oke, semuanya ikuti Kang Iwan. Kita pemanasan di bagian kepala dulu. Siap? Cukup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Di bagian tangannya, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tangan sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ditekuk sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ke depan, tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Di bagian ke belakang, ditarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Kemudian lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Di bagian pinggangnya, teman-teman bisa melakukan posisi kuda-kuda. Seperti ini. Ya. Bahunya dikedepankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Diluruskan posisi dengkulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, hari ini kita akan memulai dengan pemanasan ringannya. Setelah melakukan pemanasan ringan, kita akan mulai dengan menggunakan materi. Oh ya. Sebelum kita memulai, teman-teman bisa melakukan dengan posisi seperti ini. Rumus menggunakan toya. Setiap menggunakan toya, yang satu bisa dengan posisi di tengah, yang tangan satunya lagi dengan posisi tidak jauh dari posisi ujung toya. Seperti ini ya. Nah, awas, hati-hati. Teman-teman jangan sampai mendekati lemari atau barang-barang mamahnya. Ya. Seperti ini. Teman-teman bisa melakukan seperti ini pegangannya. Dengan posisi sikapnya seperti ini. Nah, teknik posisi menyerang menggunakan toya. Nah, lihat ya. 1. Bagus, tarik kembali. 2. Tarik kembali. 3. Good. Tangan yang satunya lagi diputar, ditukar. Satu. Tarik kembali. 2. Tarik kembali. 3. Good. Sekarang posisinya seperti mirip dengan menggunakan tim samurai. Jadi posisinya memegang seperti ini. Good. Jadi arahkan ke depan. Nah, tapi jangan terlalu dekat-dekat teman-teman ya. Siap? Jadi, ya. Nah, jangan disentuh ke lantai. Siap. 1. Tarik kembali. 2. Tarik kembali. 3.
3. Tarik balik 4. Nah, tarik balik dengan posisi di depan muka, teman-teman, posisinya. Sudah? Oke. Posisinya di depan atas kepala seperti ini, dibuang ke arah ke depan. Oke. Good. Siap, ulang lagi. 1. Tarik kembali. 2. Oke. Tunggu sebentar, teman-teman. Ya, kalian mau nyalahin lampu dulu. Ya, terang akhirnya. Dan puter dah. Mana nih yang lebih terang? Oke, kita ulang kembali dengan posisi sikap. Good. Pasang dengan posisi serangan menyamping dari atas ke samping ke depan. Atas ke samping. Good, siap. Itu bersama-sama. 1. Tarik balik. 2. Ah, Hafiz, coba dilakukan. 1. Hafiz. Oke, siap Hafiz? Hafiz dan Arik. Siap. Hafiz dan Arik, siap? Siap. Siap. Oke, lakukannya siap. 1. Good. 2. Good. Oke, semuanya kita lakukan dengan posisi tongkatnya agak sedikit tinggi. Jadi kita akan melatih dengan posisi genggamannya dahulu. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan ya untuk melatih permainan toya ini. Jadi teman-teman harus melakukan dengan posisi melatih dengan torik dan keseimbangannya ya. Satu, posisi toyanya berdiri dahulu seperti ini. Gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ulang kembali sampai ke posisi tertingginya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah, tangannya seperti ini dengan satu tangan. Nah, dengan posisi satu tangan, empat ya gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, ya. Gitu. Siap ulangi lagi? Iya. Siap. Ayo, kalau masak. 3. 2 aja. 4. 3 udah. Oke. Ayo siap Hafiz. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Sekarang Kang Iwan ajarkan untuk masih posisi pegangan di bagian tengah toya. Di posisinya di putar seperti ini pelan-pelan. Lakukan dengan satu tangannya. Bergantian. Satu lagi. Bergantian tangan kanan. Tangannya, tangan kirinya, good. Sekarang dilakukan dengan posisi dua tangan. 1, 2, 3.
pintar. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, putar ya. Putar searah atau berlawanan arah jarum jam boleh. Atau searah jarum jam. Siap. Mulai. Satu, dua, tiga. Oke. Hafiz, coba Kang Iwan lihat dong. Putarannya siap, Hafiz. Siap, mulai. Satu, dua, tiga. Nah, putarannya. Putaran toyanya, Hafiz. Terus, dua tangan pintar. Good. Arik, siap, Arik. Oke. Arik, siap. Putarannya, Arik. Arik dan Albi. Siap. Siap. Mulai. Satu, dua, tiga. Wih, ternyata sudah hebat semua nih secara motoriknya. Oke, selanjutnya. Nah. Silakan kita bersama-sama lagi dengan putarannya jangan terlalu terburu-buru. Oke. Kak Kadion kayaknya keputar juga tuh. Siap. Kita mulai ya. Ya, posisi putarannya teman-teman boleh menaikkan levelnya agak sedikit cepat putarannya. Yang penting jangan terlalu cepat. Nah, kembali lagi ingat putarannya harus dilihat putaran toyanya. Siap. Oke, ya, siap. Kang Yon hitung putarannya. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, cukup. Dua. Wah. Siap. Berikutnya, Kang Yon akan ajarkan dengan posisi putaran di pinggang. Oke, okay, siap ya. Dipinggang. Nah. Itu dua. Gunakan dua tangan ya. Satu, bagian satu. Dua. Tiga. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Siap. Satu. Dua, tiga, nah, tidak usah diputar ke belakang ya Arik, hanya di posisi terakhir putaran. Ya, mulai. Satu, dua, siap. Dua. Nah, tangannya dilepas. Tiga. Empat, lima, dua. Nah, sekarang kita gabungkan ya dengan putaran dan di pinggang, putaran pinggang. Siap. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cukup, diputar ke pinggang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, siapa yang mau mencoba posisi putaran di depan dan posisi putaran di pinggang? Ah, Albi siap, Albi. Albi siap ya. Putaran dan di putaran pinggang. Betul. Oke, ya. Siap, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Putar.
lebar ke pinggang. Good. Putaran depannya lebih. Putaran ke depan. Putaran ke depan. Siap. Woi, hebat. Good, terima kasih Albi. Berikutnya Arik. Apa? Putaran. Arik. Ya, siap Arik ya. Mulai. Satu, dua. Putar Arik, tiga. Nah, good. Nah, oke. Okay. Sekarang putaran di pinggangnya, Arik. Putaran di pinggang. Mulai. Satu, dua, tiga, empat. Good. Thank you, Arik. Oke. Okay. Kita akan coba lagi. Kita gabungkan dari materi serangan pertama dengan materi serangan kedua, putaran di depan dan putaran di pinggang. Kita akan gabungkan. Siap? Satu. Dua. Tiga. Empat. Teknik kedua, serangan ke atas. Ya, siap. Satu. Dua. Tiga. Oh, latih. Lima. Putaran ke depan. Terus putaran pinggang. Oke. Oke teman-teman, kita akan lakukan dengan posisi satu tangan. Posisi toya yang ada di depan kamu, posisinya harus tepat ini. Kita melatih kekuatan tangan dulu, sampai dia tinggi dengan posisi satu tangan. Bisa. Oke, siap. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bisa. Ulangi lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Good. Tangan berikutnya. Siap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, posisinya sudah di atas. Siap. Sekarang posisi toyanya harus ke bawah. Menggunakan satu tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cara menggunakan dua tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, gantiannya cepat. Posisi menukarnya cepat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, seperti itu Arik. Siap cepat. Cepat ya, dari bawah, posisi toyanya dari bawah. Siap. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Dari bawah,
Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, good. Berikutnya, keseimbangan toya. Jadi kamu lempar ke tangan satunya dengan posisi toya bersandar. Mungkin lempar sebelumnya. Nah, hebat. Cepat, gerakannya semakin cepat. Nah, sampai kerasa di bagian telapak tangan kamu di bagian sini ya. Cepat. Agak sedikit cepat. Good. Oke. Arik siap? Arik. Mulai. Cepat digantinya. 1. 2. Cepat. 3. 4. 5. Good. Nah, berikutnya. Oke. Ya, siap. Albi siap. Albi siap. Oke. Ini ya, gerakannya cepat. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Good. Hebat. Hafiz, siap Hafiz. Ayo, Hafiz. Ya. Oke. Berikutnya kita akan coba menggunakan keseimbangan. Nah, teman-teman lihat di kanan kirinya, jangan sampai kena jendela ayah bundanya atau dengan atau kena perlengkapan di rumah. Oke, berikutnya teman-teman lakukan dengan posisi dua jari. Menggunakan dua jari. Mana dua jarinya? Good. Posisinya seperti ini, dua jari ditempel. Tempel. Terus sampai toyanya naik ke atas. Terus menggunakan dua jari. Up, sampai benar-benar berat. Nah, teman-teman tahan. Jangan sampai ke ujung ya. Sampai di tengah saja. Turun kembali. Posisinya naik. Nah, posisinya turun toyanya. Terus. Good. Nah, berat tidak posisi bagian jarinya? Good. Menggunakan jari. Dua jari tangan berikutnya yang menggunakan tangan kelingkingnya, siap tangan kirinya, siap ini, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, menggunakan dua jari. Sudah? Agak sedikit terasa di bagian dua jarinya. Oke, teman-teman lakukan dengan posisi menggunakan jempol dan telunjuk. Sudah? Ya, turunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Siap lagi? Menggunakan jempol dan telunjuk saja dipegangnya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Sampai posisi di tengah. Good. Nah, berikutnya menggunakan kaki. Punggung kaki ya, teman-teman lakukannya. Ujung toyanya ditaruh di punggung kaki. Nah, posisinya di ujung kaki. Seperti ini. Saya kelihatan. Nah, taruh di ujung kaki,
dan kakinya sedikit diangkat, toyanya dilepas sedikit, diajak keseimbangannya, dilepas. Nah, jangan sampai terjatuh. Kakinya diangkat, siap. Tangannya dilepas, mulai. Tangkap kembali. Right. Jangan sampai terjatuh, pelan-pelan. Siap lagi. Seperti ini, toyanya taruhnya di ujung. Nah, kakinya diangkat segini ya. Nah, diangkat segini. Dilepas, mulai. Tangkap. Nah, iya, jatuh. Siap lagi, siap. Angkat kakinya sedikit. Mulai, dilepas tangannya. Tangkap. Good. Oke, berikutnya menggunakan telapak tangan. Keseimbangan toya. Good. Hitungan 5 detik. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Tangkap. Siap. Dilepas ya. Kang Iwan hitung. 1, 2, 3. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siap. Wahyu dan Putri. Siap. Wahyu dan Putri. Siap ya. Oke, dijaga keseimbangannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ujung toyanya jangan dipegang ya, atau ujung dagang yang kamu pegang jangan seperti ini. Ah, jadi seperti ini. Ini. Ya. Good. Jangan sampai terjatuh. Siap, Arik. Siap, Arik. Siap, kalian hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Arik toyanya nyender ke perut. Ayo, kalau bisa teman-teman bisa melakukan sampai 10 detik, menambah lagi. Menambah lagi menjadi 15 detik. Nah, berarti pola keseimbangannya bagus. Nah, yang penting jangan terlalu banyak bergerak dengan posisi keseimbangan. Siap, kita ulang. Tiga, dua, satu, mulai. Cukup. Buka penyimpanan. Nah. Oke, siap. Wahyu dan Arik, siap. 3, 2, awas ya, jaga jarak ya Wahyu dan Arik. Nanti toyanya jatuh kena kepala ini. 3, 2, 1, mulai. 3, 2, iya, good. Oke, teman-teman, kita akan ulang kembali dengan materi serangan 1, materi teknik 1, materi teknik 2, dan materi putaran toya di depan dan putaran di pinggang. Ya, tadi ke depan putarannya. Nah, dan di pinggang. Kita akan ulas kembali. Siap? Oke, sebelum memulainya, Kang Iwan mulai, kan ulang lagi. Teman-teman silakan bawa silakan minum dulu sebentar. Nah, lumayan pegal juga karena menggunakan permainan toya. Silakan kalau teman-teman mau minum dulu silakan, Kang Iwan tunggu. Oke, silakan Arik.
Nah, minumnya duduk, Arik. Tenang. Ya, pintar. Oke, siap semuanya teman-teman. Perlengkapan yang teman-teman pegang kita siapkan lagi, siap. Dengan teknik 1, teknik 2, teknik putaran 1, teknik putaran 2, dan keseimbangan. Siap. Posisi serangannya menyamping. Bukan dari atas ya, bukan dari atas, tapi dari samping, pelan-pelan. Ini dia, siap. Nah. Pasang. Satu. Tarik kembali. Dua. Tarik kembali. Tiga. Tarik kembali, 4, tarik kembali, 5, tarik kembali. Berikutnya, teknik serangan kedua. Posisi toya ada di depan atas kepala kita ya. Diarahkan dengan posisi ke depan. Berikut, siap. 1. 2, 3, 4, 5, good. Posisi selanjutnya dengan teknik putaran ke 1, putaran di depan, menggunakan 2 tangan. Good. Siap, perlahan-lahan dimulai dari sekarang. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Putaran teknik 1. Masih putaran di depan. Level agak sedikit dicepatkan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. Berikutnya teknik putaran kedua di pinggang. Siap. Mulai. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, teman-teman lakukan dengan posisi cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya keseimbangan. Lompat ini ya, ditukar, toyanya ditukar. Dengan posisi masih pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi berikutnya dengan posisi sedikit cepat. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Oke, siapa ingin mencoba dari mulai teknik 1, teknik 2 serangan, dan teknik putaran, teknik putaran 1, 2, dan teknik keseimbangan. Siap? Siapa yang mau mencoba? Albi atau Arik dulu atau siapa lagi? Wahyu dan Putri. Siap, Wahyu dan Putri dicoba teknik 1. Teknik kedua serangan ya. Siap. Wahyu dan Putri, siap. Nah, megangnya
jangan seperti ini ya, Roma Irama, Satria bergitar. Yang seperti ini, ya. Nanti kamu khawatir lagi main begini, main gitar. Jadi serang posisinya, tangannya seperti ini. Seperti hampir mirip, seperti menggunakan katana. Ya, teknik satu, serangan ke samping, atas, dan ke depan. Teknik satu. Satu. Tarik lagi. Dua. Tarik lagi, posisi tangannya lurus. Tiga. Dua. Empat. Tarik kembali. Lima. Good. Berikutnya, teknik kedua. Posisinya, toyanya ada di depan kepala. Arahkan ke depan. Siap. Satu. Awas ke. Dua. Lagi-lagi. Tiga. Empat. Lima. Good. Berikutnya, Wahyu dan Putri, teknik putaran depan. Siap, dua tangan ya dilakukannya. Mulai. Oke, pelan-pelan dulu, terus stop. Oh, sudah pinter Wahyu dan Putri. Hebat. Sekarang sedikit ditambah levelnya, Wahyu dan Putri. Ya, putarannya sedikit ditambah. Nah, putarannya sedikit cepat. Nah, Wahyu agak sedikit mundur. Oke. Okay. Siap. Awas, takutnya kelempar toyanya. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cakep. Wahyu dan Putri. Oke. Okay. Udah pinter buat ini. Oke, okay, sekarang putaran ke teknik kedua, yaitu di pinggang. Siap. Di pinggang. Oke, siap. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, Kang Hiwan akan menghitungnya agak sedikit cepat. Siap. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke. Berikutnya, keseimbangan. Dilempar ya. Pelan-pelan dulu. Dilempar dengan ditangkap. Siap. Mulai. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Oke, Kang Hiwan hitungnya cepat. Dengan jumlahnya 10 hitungannya. Siap. 6, 7, 8, 9, 10. Cakep. Terima kasih Wahyu dan Putri. Berikutnya. Albi. Pertama, teknik serangan pertama. Ya, dari samping ya serangannya. Siap, satu, dua, good, tiga, empat, lima. Oke, teknik serangan kedua, Albi yang di atas kepala. Ke depan, siap, satu, bagus, dua, tiga, empat, lima. Good, Albi. Awas Albi, handphonenya kegetok. Berikutnya, putaran teknik pertama. Siap. Dihitung sama Kang Hiwan pelan-pelan. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, siap. Putarannya semakin cepat. Kang Iwan hitung sampai jumlahnya 10. Siap ya putarannya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Albi. Berikutnya, putaran teknik kedua yang dari pinggang. Siap. Albi, siap. Mulai. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Oke, agak sedikit cepat Albi. Mulai. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Good.
Berikutnya, keseimbangannya Albi. Keseimbangannya. Yap. Cepat. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, thank you Albi. Berikutnya Arik. Arik. Siap Arik? Siap. Mantap. Teknik pertama Arik. Teknik serangan pertama. Siap. Satu. Dua. Depan. Tiga. Empat. Lima. Teknik serangan kedua. Yang dari atas ya Arik ya. Siap. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke Albi. Albi Arik siap. Teknik putaran pertama. Putar di depan. Siap. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah, sekarang agak cepat Arik. Putarannya agak cepat. Siap. Mulai. Weh. Oke, cukup Arik. Berikutnya teknik putaran di pinggang. Siap Arik? Mulai. Pinggang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Good. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Keseimbangannya Arik. Siap ya. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke. Okay. Sekarang Kak Yun mintanya cepat ya. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6, 7, 8, 9, 10. Good. Oke, teman-teman, kita ulang kembali. Siap, sekali lagi kita akan ulang kembali dengan posisi dengan sempurna. Siap. Wahyu dan Putri, siap. Teknik pertama. Teknik pertama serang. Pasang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kedua serangan. Satu, dua, tiga. Empat, lima. Teknik putaran pertama. Siap, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Diulang kembali dengan teknik putaran pertama dengan posisi cepat. Hitung sampai 10. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Berikutnya teknik putaran kedua. Hingga. Siap, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, good. Sekarang terhitung dengan posisi dicepatkan tekniknya. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Selanjutnya teknik keseimbangan. Ya, mulai. Satu, dua, tiga,
4, 5. Sekarang sedikit cepat, terhitung jumlahnya 10, siap. Cepat, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau tanyakan tentang permainan toya atau permainan tongkat? Kalau mau nanya silakan nanya. Ah, teman-teman boleh silakan tekniknya boleh dipelajari di YouTube atau bisa dilihat di material art pencak silat yang namanya Nur Ikhwan Bagja, teman-teman bisa lihat toya, permainan toya. Asik. Di YouTube juga ada ya. Teman-teman bisa dilihat permainan toyanya Kang Ikhwan di situ. Jadi teman-teman bisa dilihat di YouTube permainan toya material art. Ya, pencak silat Indonesia Nur Ikhwan Bagja, teman-teman bisa dilihat di YouTube-nya. Oke, okay? Atau mau lihat kah, pengen lihat yang menggunakan toyanya yang dari luar negeri, teman-teman boleh juga, ya. Yang penting ilmunya kita ambil dalam teknik dasarnya. Oke, okay, teman-teman? Oh, tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Oke, okay, teman-teman. Sudah waktunya. Karena tidak ada pertanyaan, kayaknya tutup. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman. Nah, Albi, semuanya. Wahyu dan Putri, Arik. Tetap sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Salam buat kedua orang tuanya. Dari Kang Iwan, tetap di Rumah Pintar. Bye. Dadah. Bye.
Ayan pakai bayan.
Masih terlihat debar di hati saat pertama kami berada di sini.